Gak tau gue di mana ya ini. Habis di rumah teman gue. Ya cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Lihatnya itu gue mau kopdar cuy sekarang ya. Aduh, jalan sepi benar. Di kiri, terus di kiri itu pohon semua cuy. Rumah cuma di tadi doang di situ. Bisa dilihat kan cuy, sepi benar. Noh, kiri kanan. Kiri kanan. Kiri kanan. Kiri kanan. Pohon semua cuy. Tuh rumah, rumah cuma di bawah doang cuy. Itu juga sedikit banget anjir. Oh naon ini. Gue agak asing bawa ini cuy. Coba. Aduh. Ah. Gak beres nih anjir. Kalau mata telanjang sih gak tahu ya. Tapi kalau nantilah, kalau gue cek kalau udah diedit videonya ya. Waduh, mudah-mudahan gak beres nih cuy. Nyesel gue ikut teman gue anjir. Tuh cuy, lihat cuy, gak ada rumah cuy. Ini gue takut begal sih anjir di sini mah. Iya, gue takut begal ya. Soalnya pemukiman itu jauh cuy. Tuh, motor cuma satu lewat. Sekitar jam berapa sekarang ya? Jam 9 mungkin ya. Lihat tuh, pohon jati kayaknya ya. Slow aja, slow, slow. Slow. Akhirnya gue terbebas cuy. Sumpah tadi gue deg-degan banget cuy di situ. Soalnya anjir, jauh di permukiman bro. Gue merinding tadi anjir. Gak kuat gue di situ. Mendingan gue ke tempat-tempat rumah-rumah kosong daripada di situ anjir. Soalnya kalau kalau ada apa-apa, susah anjir bantuannya kemana. Deg-degan anjing. Sumpah dah gue. Duh. Kapan mula? Sip. Aduh, sumpah. Aduh. Oke. Apa itu? Gua juga mau apa ya? Mau sosial eksperimen ya, pakai aplikasi yang lagi viral itu. Yang namanya itu Randonautica ya. Karena itu seru nih kalau gua ekspor malam-malam ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Videonya sampai sini dulu karena gua mau istirahat dulu ke pom bensin ya. Sebarin nenangin dulu. Sumpah nih gua gemeteran banget coy.